Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Dekengan Pusat kembali hadir kepada Anda semua. Dekengan Pusat yang masyhur dari Gus Iqdam ini adalah wujud kekuatan tauhid, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan Dekengan Pusat kita selalu berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak geser sedikit pun kepada yang lain. Dengan pusat yang disampaikan Gus Iqdam, dai kiai muda dari Blitar, Jawa Timur ini juga banyak mendapatkan respon dari para ulama. Habib Novel Al-Idrus juga menjelaskan dengan pusat yang terkait dengan salam. Ini didasarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan kekuatan dan rahasia salam begitu dahsyat luar biasa. Dengan salam kita menyapa siapa saja. Dengan salam kita menyebarkan kedamaian kepada siapapun. Dan dengan dekengan pusat salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung kita mendoakan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ini wujud keyakinan kita, wujud eksistensi kita, implementasi kita atas dengan pusat kepada siapapun agar mereka semua damai, sejahtera dan bahagia. Bagaimana penjelasan dengan pusat terkait rahasia salam ini? Mari simak berikut ini. Ya ngobrol dulu. Saya tadi turun dari panggung, ada wanita cantik di motor situ, saya cium tangannya, saya cium keningnya. Kenapa? Ibu mertua saya. Jadi yang baik-baik sama ibu mertua. Kalau nggak baik-baik, bahaya dunia, bahaya akhirat. Ya kalau nggak baik sama ibu mertua, ayah mertua, bahaya dunia, bahaya akhirat. Jadi harus baik sama bapak mertua dan ibu mertua, yang di dunia selamat dan akhirat selamat. Kalau mau rezekinya lancar, jangan seperti itu. Orang tua kita dihargai, orang tua kita hormati, orang tua masih hidup hargai, orang tua istri hargai, orang tua suami hargai. Jangan kebanyakan mikir. Wangga enak di atas tangku, turun cium tangan. Ini seperti melanggar adab. Ini kebanyakan mikir. Nah, yang buat orang itu hidupnya yang senang, terlalu mikir yang tidak perlu dipikir. Ya terlalu mikir yang tidak perlu dipikir. Pak, saya mau tanya, jenengan naik bis dari Solo ke Surabaya. Karena seperti itu, nahan yang sebetulnya nggak boleh kita
dia turun nonton sama Zubair. Zubair saya ingatkan dulu. Udah jangan ingin meninggal, jangan ingin. Pikirannya sederhana. Kalau meninggal nanti dibikin belakangan. Kalau kata teman-teman saya waktu sekolah, dipikir bullying. Dipikir kayak gini. Karena ini urusannya bukan urusan melakukan yang haram, tapi melakukan yang halal. Nah sekarang ini kebanyakan orang pikirnya luar biasa. Akhirnya pikirnya cuma pikir, yang gak mau dipikir, sementara yang harus dikerjakan tidak dikerjakan. Maka hidupnya berubah dan berubah dan berubah dan berubah. Inilah Fatimah. Alhamdulillah Fatimah sudah kurang lebih 15 menit. Sekarang saatnya sama, boleh saya sama? Boleh? Ya. Bab pertama, ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dari Mekah menuju Madinah. Sampai di Madinah Al-Munawwarah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu instruksi kepada para sahabat, semuanya. Sahabat yang berharta maupun sahabat yang kurang berharta, sahabat yang ekonominya mampu maupun sahabat yang ekonominya itu mepet, ya mampu sama mepet. Instruksinya sama. Sampai hari ini saya belum menemukan instruksi yang berbeda. Ini hanya untuk yang kaya. Semuanya dengan satu kalimat, ayuhan nas. Disitulah hilang yang namanya kelas orang kaya hilang, kelas orang miskin hilang, kelas orang kuat hilang, kelas orang lemah hilang. Semua dipanggil dengan satu nama, ayuhan nas. Hei umat manusia, yang kaya juga manusia, yang ekonominya pas-pasan juga manusia, yang sehat juga manusia, yang sakit juga manusia, yang kuat juga manusia, yang lemah juga manusia. Maka begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hei umat manusia, yang kaya mendengarkan, yang belum kaya mendengarkan, yang sehat mendengarkan, yang lagi kurang sehat mendengarkan, yang kuat mendengarkan, yang lemah mendengarkan, karena semuanya dipanggil oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu kalimat yang sama, ayyuhan nas. Terus perintahnya, apakah Nabi Muhammad SAW memerintahkan, hei umat manusia, angkat senjata? Hei umat manusia, A, B, C, D, perintahnya ada tiga. Yang pertama, ayyuhan nas, afus salam. Kalian kalau ketemu satu dengan yang lain, saling berulang salam. Assalamualaikum. Coba sekarang direnungkan. Ada enggak ya kira-kira di zaman ini manusia yang kalau mau kasih salam masih ngiri? Itu golongan mana? Lewat kampung gitu ya. Pakaiannya beda. Gayanya beda. Mau kasih salam mikir. Ada enggak oknum manusia semacam itu? Mungkin kita pernah jadi oknum itu. Nabi Muhammad SAW ngajarin yang kaya kasih salam, yang miskin kasih salam, yang sehat kasih salam, yang sakit kasih salam, yang baik